Nah sahabat dulur, ini daunnya bule kuning ya, kena virus Gemini. Tetapi bisa Anda lihat sendiri, ini buah tetap full, besar-besar sahabat dulur, bisa Anda lihat sendiri. Dan ini buah belum habis sahabat dulur, masih full kan ini, tetapi sudah muncul tunas baru seperti ini. Jadi muda lagi sahabat dulur. Nah ini ya, ini tunas baru seperti ini, muda ini, tapi bule, tetapi ada bunganya sahabat dulur. Ini teman-teman tal ini jadi tunas air yang ini, yang ini awalnya enggak ada karena tanaman kang temon dulunya kerdil. Jadi tunas air ini nusul, tanaman sudah berbuah, sudah dipanen, baru tunas sahabat dulur. Jadi untuk perawatan cabai rawit itu tetap harus telaten, sabar kalau ada kendala. Halo lur, sebelum nonton video ini sahabat dulur, jangan lupa pencet tombol subscribe lur. Halo sahabat dulur, ketemu maneh di channel Kang Temon, channel sedulur tani. Oke, jadi di kesempatan video kali ini Kang Temon sedang melakukan pemetikan cabai rawit Kang Temon yang di lahan bekas sahabat dulur, pemetikan yang ke-9 ini. Kang Temon kemarin sudah petik yang ke-7, ke-8 sudah dapat 1 kuintal lebih, ke-7 1 kuintal lebih sekilo, yang ke-8 1 kuintal sudah lebih berapa lupa ini, dan yang ke-9 ini moga nantinya dapat 1 kuintal lagi sahabat dulur, dan moga selesai karena ini yang petik cuma orang 3. Tanaman 1200 pohon total semua, tetapi tanaman 1 ajir 2 tanaman, ajirnya 600, tanamannya 1200 sahabat dulur, dengan sistem bedengan ukuran besar, parit sekitar 80. Ini bedengannya ukuran 2 meter sahabat dulur. Dan jarak tanamnya yang ke sini 80 dan ke sana sekitar 60. 1 ajir 2 tanaman. Dan ini alhamdulillah sangat mantap sekali. Pemetikan yang ke-7 ke-8 kemarin, dan ini moga yang pemetikan ke-9 ini malah semakin mongker sahabat dulur. Oke, ikuti kegiatan kami pemetikan cabai rawit roket dan cabai rawit sultan sahabat dulur. Nah sahabat dulur, tanaman Kang Temon merindili daunnya sahabat dulur, pada rontok tinggal buahnya. Ini tanaman Kang Temon terkena serangan kutu kebul, daunnya mereteli sahabat dulur, pada rontok. Ini harus segera diaplikasikan dengan insektisida seperti Torso bisa di rolling Pegasus sahabat dulur. Dan untuk nutrisinya bisa menggunakan nutriside ditambah Proton Max ditambah Basfoliar tutup hijau, dan fungsidanya memakai fungsida racikan sahabat tani sahabat dulur. Jadi insek, nutrisi, dan
fungisida dicampur jadi satu terus disemprotkan sahabat dulur. Dan tidak lupa juga pangkalnya digocor dengan pupuk dibarengi fungisida sahabat dulur biar cepat merasuknya dan terubus kembali dan segar kembali tanaman Kang Temon ini. Jadi seperti itu cara perawatannya Kang Temon untuk mengatasi daun rontok akibat terserang kutu kebul sahabat dulur. Nah sahabat dulur, ini daunnya bule kuning ya kena virus gemini, tapi bisa Anda lihat sendiri ini buah tetap full besar-besar sahabat dulur, bisa Anda lihat sendiri. Dan ini buah belum habis sahabat dulur, masih full kan ini, tapi sudah muncul tunas baru seperti ini, jadi muda lagi sahabat dulur. Nah ini ya, ini tunas baru seperti ini, muda ini, tapi bule, tetapi ada bunganya sahabat dulur ini, teman-teman tali ini. Jadi tunas air yang ini awalnya nggak ada karena tanaman Kang Temon dulunya kerdil. Jadi tunas air ini nusul, tanaman sudah berbuah, sudah dipanen baru tunas sahabat dulur. Jadi untuk perawatan cabai rawit itu tetap harus telaten, sabar. Kalau ada kendala jangan terburu-buru langsung putus asa, tidak dirawat ya malah gagal lagi sahabat dulur. Jadi walaupun tanamannya kerdil atau ada kendala, tetap semangat dirawat terus, nanti pasti usaha tidak mengkhianati hasil sahabat dulur. Nah seperti ini pohonnya kecil tapi buahnya ini, daunnya alhamdulillah sahabat dulur, pemetikan sudah selesai. Ini dapat hampir 3 karung ini, tapi karungnya agak besar ini sahabat dulur. Ini nanti ditimbang dan itu 4 karung sekalian bonus cabe CMK rating sedikit. Nota hari ini 23.000 sahabat dulur, Kota Blora. Ini tanggal 8 April, puasa 28 hari sahabat dulur. Ora iso gawe rego, mong iso nandur lur, sabar semangat bae. Telu itu. Ya. Oke, puasa malah kayak Pak Nur. Ash. Buling cepet jam itu. Nanti gandeng aku kan ya, Cah. Gandeng kekuatan, wes. Gak kuat ya, Rok. Awal tuh di Jakarta, di mana nih? Rosa, Pak. Si Rosa lagi. Nah, sak. Gitu. Lanjut, ngono gak apa-apa lagi? Ora ya, nubuh gini. Telu. Wes. Ya sak. Ijune. Belum ora belum kok. Nyambel dhewe. Ora iki. Nah sahabat dulur, pemetikan yang ke-9 kali ini dapat 1 kintal lebih 4 kilo ya sahabat dulur. Mantap.